Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue di Rofi SP Asik. Kali ini kita bakal pasang lampu alis nih cuy, di project beat yang ke-8 ya. Nih gue lagi di Balam depan BKP, anak Lampung pasti tahu dia. Sekarang kita lagi project pasang lampu alis cuy. Lagi di Avatar 98 Motorshop, cabang dari DKI Jakarta sini sih. Ini kita lagi pasang buat beat gue ya, beat yang beat PT 2020. Ini gue lagi sama mekanik Aing, ini sama Nabil, sama teman-teman gue juga di sana. Langsung aja kita ke dalam Bil, kita gerobak Bil. Jadi ini lagi proses pemasangannya cuy. Asik. Sini Bil, sini Bil. Nah, rekam ininya. Jadi ini lagi di proses pemasangannya cuy. Woi, jadi ini masih bentar lagi jadi lah ini. Dong. Filmnya tadi kan nih. Filmnya jadi. Oh. Cuy. Oh, di mana? Jadi ini bentar lagi kepasang nih, udah kepasang saklarnya nih. Nih. Bil, kasih tahu gak Bil? Nah. Jadi ini udah kepasang saklarnya nih, cuy. Nah. Kita tinggal nanti. Nanti kita tinggal rekam-rekam kalau udah kepasangnya ini. Ini akhirnya beat gua ganteng nih, cuy. Jadi nanti kan kalau kita malam gitu kan, kita NR gitu kan, kita hidupin lampunya tik-tik-tik, asik. Jadi bisa ganteng gitu kan. Nah, jadi kalau bagi kalian yang mau datang masang lampu alis ini atau apa ya, di sini juga bisa beli-beli knalpot sih, jadi spare part juga banyak. Ini lebih tepatnya di depan BKP ini, di kantor pos cuy. Kalau yang anak Lampung pasti tahu lah tempatnya di sini, karena gue juga dikasih tahu sama temen gue ya. Jadi di sini katanya, kan gue tanya ya, ini masa lampu alis di mana, katanya di Avatar 98 Motorshop aja gitu. Jadi ini masih proses pemasangannya, nanti kalau udah mau dipasang itu nanti kita shoot lagi cuy, kita skip dulu cuy. Oke nih cuy, jadi udah jadi kepasang nih. Hasilnya nanti kayak gini. Jadi ini gua pesennya full merah nih. Jadi Jospar Jos Gang. Yo. Asik, weh. Bling-bling kacing-kacing. Ini lo ya. Running set. Itu jadi kanannya juga. Set. Wih. Tambah ganteng nih cuy, sumpah. Langsung NR. Oke cuy, kali ini jadi ini udah malam pas banget, tepatnya ya habis isya lah, habis sholat isya itu. Ini aku malam pas banget nih, udah selesai dipasang lampu alis semuanya full. Nah jadi maaf cuy, jadi aku kan nambah lampu devil tuh, lampu devil eyes harganya 70.000 plus sakar 80 kan. Jadi itu lupa ke shoot cuy, gara-gara kan waktu aku lagi masang lampu alis itu yang full merah, belum ada lampu devil birunya, itu duitku cuman pas-pasan cuy, cuman 300.000. nah karena kalau plus devil eyes itu aslinya bisa 350 lah. Nah itu karena duitku nggak cukup, jadi aku waktu itu cuman masang lampu full alisnya cuy, depan merah doang. Jadi di hari berikutnya aku ke Balam lagi cuy, masang lampu devil eyes yang warna biru. Tapi itu nggak aku record, nggak aku rekam ya, karena cuman masang lampu devil eyes biru lah. Jadi aku nanti sekalian rekamnya pas sudah jadi aja, pas sudah di rumah, pas sudah sekalian review. Jadi sekarang ini lampu tempatku ini udah alis and running.
alis full depan sama devil eyes cuy. Jadi warnanya sekarang gak merah doang, ada biru-birunya kan, asik. Jadi ini aku pas banget udah di depan rumah nih. Pembukaannya masih di, ya di halaman depan rumah lah. Kalau kalian penonton setia pasti tahu lah ya. Jadi ini belakangku kebon. Biarin aja entah tiba-tiba ada kuyang lewat kayak, atau poci lewat bodo amat, yang penting ngonten, asik. Jadi abis ini aku bakal review motornya ini dari lampu alis nih, udah di depan kupas nih. Langsung aja kita review cuy. Nah, jadi ini aku udah di depan rumah nih. Noh, udah ada tripodnya, udah siap noh. Nah, nih jadi ini udah aku pasang nih, ini alis yang sen. Ini sen running ya cuy. Udah sama sen juga. Dua. Ini terus ini yang lampu alis merahnya cuy. Ini lampu alis merahnya dan lampu devil eyes nya itu ada di bawah sini nih. Mana ya? Nah ini nih. Nah ini lampu devil eyes nya nih, yang warna biru nih. Tuh panjang tuh sampai sono. Terus ada lagi satunya di dalam sono noh. Nah itu tuh. Nah satunya ada di sana tuh pokoknya. Sana. Nah, jadi ini apa udah plus aku tambahin lampu devil eyes warna biru. Tadinya aku bingung cuy. Mau karena kan lampu alisnya merah nih, sen juga merah. Tadinya ini devil eyes-nya itu mau aku pasang pink kalau enggak ungu, kalau enggak biru. Nah, aku kan pas sudah di tokonya itu di Balam itu aku tanya-tanya kan kayak mending warna apa gitu. Terus di sana juga aku milih dulu cuy, dipasang-pasang dulu, milih lah. Terus alhamdulillah ketemunya pas banget warna biru. Dan ternyata warna biru itu kalau malam itu dari samping sini nih, dia itu kelihatan biru, ada ungunya, ada pinknya gitu cuy. Jadi sabi banget gitu loh. Jadi udah aku seneng banget lah. Jadi ini mau aku review pas banget malam ini. Karena ya kalau review lampu alis gini emang enaknya malam nih. Nih, mari kita hidupin cuy. Biar kita lihat betapa gantengnya, garangnya motor ini pas malam cuy. Kita hidupin dulu. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, nah oke cuy. Jadi kayak gitu tuh apa lampu alisnya dari si motorku ini. Jadi di sini tempatku ada, lebih tepatnya ada dua saklar sih cuy. Nih, jadi di sini ada satu nih, satu saklar nih di bawah sen. Aduh nggak jelas nih, bodo amat. Nah intinya ini ditambah saklar satu di bawah. Saklar satu di bawah ini yang buat lampu utamanya cuy, lampu depan yang putih itu. Terus kalau ini yang satunya ini ada lagi nih. Ini satunya nggak kelihatan sih karena gelap ini cuy. Pokoknya ini ada nih, satunya di bawah tempat starter ini. Ini buat lampu alisnya cuy. Jadi misal nih kan ini
ini aku setting dua-duanya mati nih. Jadi kalau aku ngidupin motor gini, nah lampu depan-depannya itu bisa dua-duanya mati cuy. Nah, jadi kalau misal nih cuman pengen ngidupin lampu utamanya aja, lampu yang putih, kita tinggal klik saklar yang putih ini aja nih. Nah ini cuman lampu saklar putih biasa nih, tuh yang ada lampu tembaknya juga. Nah ada lampu tembaknya dan bisa dimatiin dulu, dan kita bisa langsung ngidupin yang lampu alisnya cuy. Lampu alisnya itu kan di sini nih. Nah coba nih kita hidupin, mana ini nggak keklik. Nah jadi bisa dua tipe mode gitu. Nah ini yang aku bilang nih. Nah lihat cuy, jadi ini semoga kelihatan ya tanganku ya nih. Jadi ini lampu alisnya yang atas senderan ini merah juga, merah. Dan ini yang di bawah ini lampu alis merahnya, dan di dalamnya ini devil eyes birunya cuy. Ini devil eyes nya tuh. Noh kelihatan kan? Di sana satu, di sini panjang satu, terus sama satunya di sana noh. Jadi ganteng banget cuy noh. Lihat noh, kalau malam-malam keluar kayak gini kan, gila bos. Nah jadi kayak gitu aja nih reviewnya. Ini kalau ada yang mau ditanya-tanya kisaran abis ya 350 ribuan lah. Ini nanti aku cantumin kalau anak Bandar Lampung kalau yang mau masang lampu alis full custom juga. Nanti kalau aku mau ada uang juga, insya Allah aku mau custom stop lamp belakang ini cuy nih, biar bisa keren gitu loh, biar bisa sabi gitu, asik. Nah, ini kita tanpa matiin kontak ini, kita bisa matiin aja nih lampu alisnya nih, kan hidup tuh, kita matiin aja no. Nah jadi bisa mati gitu cuy. Nah jadi kayak gitu aja review dari si lampu alisnya cuy. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, nanti komen aja di bawah. Dan nanti aku kasih link IG-nya yang jual lampu alis ini. Nama IG-nya itu Avatar98 Motoshop ya. Itu yang di Kemiling, di Bandar Lampung lebih tepatnya. Kalau kalian yang anak Jakarta nih, itu IG-nya itu Talenta98 Kemayoran cuy namanya. Jadi ya akhirnya yang aku impi-impikan, jadi aku bisa beli lampu alis nih. Jadi kalau NR gitu cuy kan bisa pamer lampu gitu, udah bisa bling-bling gacing-gacing kan. Asik. Jadi kan gara-gara kemarin abis aku masang lampu alis itu, pada banyak yang keracunan cuy. Jadi pada teman-temanku itu pada bilang kayak, wah gila sih Vi, jadi aku jadi pengen masang loh Vi, pengen nabung tuh. Jadi ya karena alhamdulillah lah udah bisa kesampean masang lampu alis nih, alhamdulillah banget. Nanti kalau aku ada rezeki lagi, project lagi nih, stop lamp bit yang belakang ini biar lebih sabi cuy, biar lebih keren ala hedon gitu kan, asik. Jadi ya mungkin sekian aja review dari lampu alisnya cuy. Kalau suka sama video ini jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. See you next time video sama next project berikutnya dari si PT cuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.